Okay? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Faza and friends. 3, 2, 1. Killer Karaoke Indonesia. Start. Rio, semangat Rio. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang masukin kakinya, masukin. Yes. Semua itu karena cinta. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Gimana menurut komentar Anwar? Halo Rio. Aduh, ya Bang Arwan. Bang Arwan. Rio, ya, seharusnya siap. Kamu itu waktu pas masuk ke, aku pernah nyobain kan. Ya. Kamu tuh relax. Harusnya. Karena ini perlu diperhatiin juga nih sama kamu, sama peserta-peserta lainnya. Hewan-hewan yang ada di situ semuanya aman terkendali. Iya. Semuanya ada pawang-pawangnya. Emang sih kelihatannya kayak lucu, au, au gitu. Tapi kamu enjoy aja, enjoy. Kalau misalnya kamu bisa enjoy, kamu bisa relax, yeah. Kamu tuh punya potensi suara yang bagus. Kamu bisa suaranya bagus, berhasil. Iya, kamu udah takut duluan, gak boleh. Anwar, lu kalau ngomong doang gampang. Lu waktu itu udah pernah cobain kan? Udah. Lu teriak-teriak gak gue tanya? Rasanya teriak gimana, wajar Anwar? Sesekali. Lu gini-gini nih, nih dipikir nih, dipikir akuarium nih. Iya, tapi aku harus ngasih tahu kita tuh nggak boleh kayak gitu. Iya, kenalan dulu sama hewan-hewannya, aman kok, tenang deh. Tukeran nomor handphone dulu ya kan harusnya. Nomor handphone aku maksudnya binatangnya. Binatang. Oh, gitu. Jangan modus ya, jangan modus ya. Ya udah, pokoknya kamu menurut aku nggak berhasil, gagal banget hari ini, sayang tau nggak? Ya udah, ya ya. Gimana Danang? Waduh, aku mau take napas. Ya? Jangan so asik lo. Lu Rizky Babyan emangnya? Jadi kayak mau komentar juga mau dikomentarin apanya, karena
aku rasa Rio ini hari ini gagal total. Kan peserta yang datang ke Killer Karaoke Indonesia itu sudah tahu pasti tantangan yang akan diberikan itu gambarannya seperti apa. Ya kan, pemirsa yang di rumah juga sudah nonton, jadi ketika masuk ke Killer Karaoke harus sudah menyiapkan suaranya sama mentalnya. Nah, Rio tadi berangkat pas starting awal nyanyi. Oke tuh. Di suatu hari tanpa sengaja, bekal suaranya udah bagus banget. Warna vokalnya udah laki banget, timbrenya bagus gitu kan. Tepuk tangan dulu dong itunya. Makasih. Tapi makasih. Ternyata aku ngerasa gini, bener kata Anwar. Anwar tadi bagus loh. Ternyata kalau kita bisa kontrol di dalam kotak air tadi, di kolam air tadi itu, kalau kamu bisa kontrol, kamu lebih tenang lagi. Sebenarnya hewan-hewan tadi itu nggak akan agresif kalau kamu tenang, Rio. Iya, aman. Gitu. Cuman, apalagi tapi di sini sudah ada pakar-pakar hewannya, semua sudah disiapkan untuk kamu. Jadi kamu cuma butuhnya tenang aja. Oke. Jadi, gimana tenang? Jadi aku apa ya, aku masih menyayangkan sekali gitu. Yeah. Seharusnya kamu punya potensi untuk bisa dapetin 10 juta gitu. Sayang banget Killer Karaoke Indonesia, kamu sia-siakan tantangannya. Dan maaf Rio ya, nanti kita lihat penilaiannya seperti apa. Mudah-mudahan lawan kamu setelah ini tidak lebih beruntung dari kamu. Jadi kamu amin, bisa lebih beruntung. Amin. Oke.